Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rizky Prediktor. Kali ini saya mau berbuka puasa di karantina, tepatnya di Kaohsiung, Taiwan ya bos. Oke, kali ini saya buka puasa sendirian bos di karantina. Selamat berbuka puasa ya bos ya. Udah kayak resep tahlilan bos. Ada cuci mulutnya juga bos. Wow. Ada lok bebek, bos. Oke, selamat berbuka puasa, bos ya. Bagi yang menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurnya bos. Thank you.
kalau masakan di Taiwan itu nggak ada rasanya, bos. Nggak sama kayak di Indonesia, bos. Ini lumayan juga sih, daripada nggak makan. Di sini daging bebeknya sangat empuk. Kalau untuk sayur di sini ada sayur tomat, sayur cesim, dan ada sayur apa ini nggak tahu, bos. Rasanya asem, nggak dimakan, nggak juga, bos. Hup,
Oke, cukup sekian. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kalian lancar-lancar terus ya, bos. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.